Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Haji Tano kali ini sedang ada di perkiraan interchange Majalaya atau GTO pertama Majalaya. Setelah menyusuri dari Bojongloa, Desa Padamukti, dan sekarang Ranca Sumba. Nah, kalau itu jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komennya. Sampai ketemu lagi di perjalanan Abah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditarik garis lurus di peta, maka ujungnya di sini Desa Tegal Sumedang, dan di seberangnya itu Desa Bojong Soang. Lurus ke sana mengikuti jalur sawah ini. Menurut penjelasan penduduk setempat bahwa dari sinilah titik potong dari Desa Sukamanah terus Ranca Bolang. Nah, sekarang ini ada di daerah Ranca Bolang ini. Ini Ranca Bolang. Terus ke arah sana. Ke arah Solokan Jeruk. Depan. Jadi di sini menyilang miring di sini, menyilangnya miring. Rencananya dari Sukamana Ranca Bolang, dan ini ke Solokan Jeruk. Lintasan itu tidak jauh dari Warung Goes Sepeda Sultan, yaitu dekat sepedanya milik Siti Hawa, istrinya Nabi Adam. Sebab kalau sepeda Nabi Adamnya ada di Jeddah, nah istrinya ada di sini. Daerah sini yang terlintasi jalur tol Hitachi. Ke arah sana itu Pila Kancil. Kabarnya kurang lebih di sinilah GTO pertama yang disebut GTO Majalaya. Desanya Ranca Kasumba, kecamatannya Solokan Jeruk. Dekat dengan mall tematik. Inilah yang dimaksud dengan tol tematik. Mall tematik. Memang rada antik sih bentuknya, kayak bangunan belum jadi. Berada di perempatan arah Cicalengka, Sapan, Ranca Ekek, dan Majalaya.